Okey, hai. Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Okey, hari ni kita ada drone baru. Okay, yang ni TK16 buat video buka kotak dulu dan next video ni kita akan try fly. Okey, first sekali kita tengok bahagian depan dia lah. Okey, ni lah depan dia. Okey, depan dia, tepi dia. Okey, TK16 ni drone yang baru, latest lah. Yang jenis untuk newbies macam kita ni, Okay, so ni tepi dia ada gambar remote dengan drone tu lah. Okay, yang jenis ni kan, dia jenis lipat lah. The size dia tak adalah besar sangat. Dia lebih kurang. Tak apa, kita buka dulu. Okay. So, sekarang kita buka dulu. Okay, dia ada dua kotak dalam dia. Ni buku manual dia. Yang ni dia punya kontrol dia. Okay, yang ni kontrol dia untuk depan belakang kiri kanan. Yang ni semua. Lepas tu, kita keluarkan yang ni pula. Okay, ni drone dia. Dia lebih kurang saiz tapak tangan orang dewasa lah. Dia pun memang senang buat pergi mana-mana. Saiz dia tak adalah besar sangat. Kalau macam kita nak pergi, kita suka panjat gunung ke, travel mana-mana. Kalau kita suka naik motor, nak konvoi ke, masa nak berhenti kejap, kita keluarkan drone, pas kita buka lipat kipas ni, pun dah boleh terus main lah. Dia pun kecil. So, lagi kita ada kotak lagi. Okay, yang ni remote, buku manual. Yang ni kotak. Dalam dia, yang ni dalam dia ni ada spare part dia lah. Okay, ni spare part dia. Ni dia bagi spare kipas, ada lagi 4 bilah. Yang ni USB charge untuk charge dekat bateri yang ni lah. Okay, ni bateri dia. Dia macam slot macam tu je kat drone ni. Senang saya, dia pun tak besar. Dia bagi screwdriver. Yang ini pula, ini dia punya cover kipas tau. Benda ni sangat penting lah. Tak kira lah, ataupun kita pakai drone yang mahal ke, seeloknya kita pakai benda ni tau. Sebab takut apa-apa jadi kan. Macam kita, drone kita hilang kawalan ke. Macam, yelah, takut kena orang lain ke kan. Kena sendiri-sendiri, tak apa. Kalau kena orang lain lah, nanti tu yang jadi masalah lain-lain tu. So, elok, seeloknya kita pakai benda ni. Yang ni pula, ini clip untuk kita letak handset dekat remote ni lah. Okay, kita dah keluarkan. Ini dia punya control ni. Okay, ni screwdriver. Screw ni kita kena buka lah. Lepas tu kita masuk 4 biji bateri AA. Bateri AA ni dia tak bagi sekali tau. Kita kena pakai bateri AA sendiri lah. Okay, lepas tu kita tengok yang drone ni. Okay, so kita buka plastik dia ni. Keluarkan ni. Saiz dia tak besar je. Nampak tak? Okay. Memang sesuai lah. Saiz pun dia pun tak besar. Memang sesuai dekat kalau korang nak bawa pergi mana-mana. And so sekarang kita try buka. Buka satu-satu lah. Buka yang ni. Buka yang sebelah. Yang ni. Okay, yang ni. Okay. Nampak tak? Okay, saiz dia memang compact. Kita tengok lagi bahagian tepi dia. Okay, kemas. Yang ni kamera dia. Yang ni, dua ni LED. Ni dia punya motor dia. Saiz dia pun, motor dia tak besar lah. Lebih kurang jari saiz motor. Okay, memang simple je. Bodi dia pun nice lah. Memang cantik. Memang sesuai untuk korang yang first time nak main drone. Kalau korang first time nak main drone atau yang jenis nak lama, aku nak main yang kecil sikit lah. Okay, yang ni paling sesuai lah. Sebab dia boleh lipat. Dia kecil je. Senang kita bawa mana-mana. Okay, kalau macam korang ada bag kecil, masukkan. Saya remote pun macam ni juga. Nampak tak? Okay. Memang saiz dia sangat kecil. Kita akan review lagi lah. Sekarang ni kita buat video buka kotak. Kita terangkan apa semua. Okay. So memang nice. Memang cantik. Memang terbaik. Okay. Nantikan video seterusnya. Kalau korang nak order dulu pun boleh order. Jenis order kita terus hantar lah. Macam area KL, Negeri Sembilan, Selangor macam tu kita terus hantar. Kita, macam nak order sekarang lah. Order. Sebab kita terus pergi hantar. Kita tak ada guna pos laju lah. Kalau macam Sabah Sarawak, macam Kedah ke, yang jauh-jauh tu baru kita guna pos laju lah. Kalau sekarang kan pos laju kan lambat barang sampai. So kita buat survey yang terbaru ni lah. Korang order kita terus hantar je. Okay, jangan lupa korang share lah video ni. Kalau member korang nak cari drone yang saiz tak besar, untuk yang baru-baru nak belajar, bolehlah pakai drone ni. Okay, saiz dia pun. Tapi dah buka ni memang nampak saiz lebar sikit. Kalau kita dah pasang cover ni, okay, ada lagi lebar lah. Tapi first kita main, elok kena pasang lah. Macam tadi cakap. Okay, tu je lah kot. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe video ini yang belum subscribe. Okay, bye bye.